Kalau usaha kita, brand kita Rajut Bambu. Awalnya ya sebenarnya kalau suka sama bambu itu udah lama sih. Saya dulu dari 2012 tapi lebih ke konstruksi. Jadi dulu saya punya tim yaitu kita bikin gazebo, bikin apa homestay gitu dari bambu. Tapi ya mulai 2015 lah itu mulai bubar tim saya. Akhirnya 2016 saya mencoba untuk membuat craft inilah, gelas bambu. Jadi sebenarnya dulu kita membuat konstruksi itu kan banyak limbah potongan-potongan gitu. Terus ya kita ini sih kita coba bikin sesuatu, salah satunya ya gelas ini. Dan 2016 kita start dari gelas, kita mencoba mengawali bikin kitchenware, masuk ke supit, masuk ke gayung bambu, masuk ke apa namanya mangkok, piring gitu, termos. Nah, termos kita mulai start termos itu 2019 ini masuk termos bambu, tumbler gitu. Ya dari termos kita repackaging pakai bambu gitu. Sebenarnya kita awalnya memang ini ya, paham dengan isu plastik, pengurangan sampah plastik, zero waste gitu, green living. Jadi awalnya kita bikin sampel beberapa produk, terus kita upload di marketplace gitu. Waktu itu memang kita udah punya website ya, udah punya website. Terus websitenya kita masukin produk-produk kita upload ke situ. Ternyata iseng-iseng kita itu ternyata ada respon juga dari konsumen, dari masyarakat gitu loh. Oh, ya kita jadi tahu kan. Oh, ternyata juga ada peluang juga ini ternyata. Itu memang ya nggak bisa dipungkiri ya, sekarang memang zaman informasi mudah didapat ya kan, termasuk kita bisa lewat macam-macam medianya, mau brainstorming memunculkan ide itu kan bisa dari mungkin Pinterest, dari Instagram. Walaupun produk-produk yang kita bikin mungkin udah dibikin sebelumnya oleh orang lain atau negara lain, tapi memang ya kita sedikit-sedikit memodifikasi, membuat tren yang lain, model yang lain gitu. Kendala produksi ya, kalau kendala produksi bambu itu pengolahannya lebih susah sebenarnya dibanding kayu. Ketika orang mengolah bambu harus paham resiko dari bambu itu, karena bambu itu resiko terberatnya yaitu bubukan. Jadi bambu mudah dimakan kumbang bubuk. Selain kumbang bubuk juga sama cuma seperti kayu, yaitu serangannya juga jamur ya kan, macam-macam jenis jamur, salah satunya mungkin blustin itu ya. Jadi kita membuat produk yang udah kita finishing bagus-bagus, ternyata muncul jamur gitu kan, sayang banget gitu. Biasanya sih kalau dari produksi kendalanya jamur sama kumbang bubuk. Kalau memang bambu itu memang ini ya, sebenarnya bambu itu
harus memilih musim tebang yang bagus, hari tebang, waktu tebang yang bagus. Tapi kalau orang zaman dulu mungkin bisa melakukan seperti itu. Kalau zaman sekarang ya mana mungkin ya kan, mau dapat order 1000 pieces mau nunggu musim kan nggak mungkin. Kita menggunakan bambu yang sering kita gunakan, bambu apus sama bambu wulung. Juga bambu beberapa variasi kita menggunakan bambu petung, bambu raksasa itu. Biasanya kita gunakan untuk pembuatan ornamen-ornamen, karena bambu petung itu seratnya lebih kelihatan.